Akthiru min zikrillah. Perbanyak-banyaklah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah. Tatma'innul qulub hanya dengan ingat kepada Allah jiwa tenang. Dulu ada ungkapan dari Sayyiduna Ali karamallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu khalifah keempat setelah Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman radhiyallahu ta'ala anhum Sayyiduna Ali bilang begini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan besi Besi saat itu merasa kuat Kata besi Sayalah makhluk Allah yang terkuat Akhirnya Allah ciptakan setelah itu Api Ternyata besi kalah dengan Api Maka api di saat itu mengatakan Sayalah makhluk Allah yang terkuat Begitu api merasa kuat, Allah ciptakan air. Kau udah tahu, Allah ciptakan apa? Air, padamlah api itu dengan air, maka air merasa menjadi makhluk Allah terkuat. Begitu air menjadi terkuat, maka Allah ciptakan. Nah, salah awan, maka ketika awan itu bisa membekukan air di atas, maka jadilah awan merasa yang terkuat melebihi air dan merasa paling tinggi ketika awan merasa kuat Allah ciptakan angin lemahlah si awan dengan angin angin merasa kuat kemudian Allah ciptakan gunung yang kokoh tidak bisa angin merobohkannya tanpa seizin Allah maka gunung itu merasa kuat begitu gunung merasa kuat Allah ciptakan antum ini manusia Akhirnya gunung kalahnya sama manusia. Ada yang sampai jadi kawah tuh gunung. Ada nggak? Gunung apa? Jadi apa? Jadi kawah. Sampai digundulin, sampai habis. Kalahnya sama manusia. Begitu manusia merasa kuat, Allah kalahkan manusia itu dengan apa? Dengan an-naum, dengan tidur katanya. Kata Sayyidina Ali dengan tidur kalahnya manusia orang sekuat-kuatnya sesakti-saktinya orang kalau tidur udah beres dia bener gak? begitu tidur merasa kuat Allah ciptakan alham kesedihan stres ngalahin tidur itu orang kalau lagi mau ngadepin masalah berat tidur gak bisa itu jadi bersyukurlah antum bisa tidur ini puasa banyak tidur ya Masya Allah luar biasa. Pantas sampai kuat. Hah? Ya salam. Ada orang niat saya niat tidur buat jauh dari maksiat. Gitu, gitu. Biar dapat pahala. Yang penting jangan lalai ibadahnya. Ya enggak? Ya Begitu tidur merasa kuat, Allah ganti dengan alham. Alham merasa kuat. Saya bisa ngalahkan tidur. Gak bisa tidur itu kalau ada alham. Kesedihan yang sangat. Kesedihan itu letaknya di mana? Letaknya di kolbu. Di sini, kolbu. Dan sedih itu hanya bisa dikalahkan dengan zikrullah. Jadi kesimpulannya dari cerita besi tadi ini. Besi ke api, ke air, ke awan, ke angin, ke gunung, ke manusia, ke tidur, ke ham. Ujung-ujung yang paling kuat adalah apa? Zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal sama Nabi Musa, kenal ya? Nabi Musa, kenal ya? Nabi Musa, ya Allah, ini udah kalau orang muda mau bubar begini nih. Nabi Musa, aneh di ceram, ane, ane tugas ceramahnya setahun sekali di sini. Kalau Ramadan, tugas ceramah saya di sini setahun sekali. Kalau Ramadan, paham ya? Paham gak? Yang jumatan lain, ini yang Ramadan nih, setahun sekali. Makanya dikodok nih sampai jam berapa nih? Ini udah udah beres udah. Jangan malam-malam. Ya gak? Nabi Musa bawa keluar Bani Israel 600.000 orang. Al Imam Abdullah bin Abbas mengatakan dikejar sama Firaun, Firaun mengejar mereka, musyriqin. Apa artinya musyriqin? Apa artinya? Waktu pagi, lain kalau musyrik yang orang berbuat syirik sama Allah pakai kaf musyrikin. Orang-orang berbuat syirik sama Allah kalau musyrikin pakai kaf artinya waktu pagi. Tuh bahasa Arab tuh. Kaf sama kaf lain arti. Nih. Akhirnya dikejar sama Firaun. Firaun bawa berapa pasukan? Sejuta enam ratus ribu orang. Antum buka kitab namanya Qasasul Anbiya' bin Kathir tuh ada situ. Tangan tebing kiri, tebing depan laut, bingung. Bani Israel, inna mudrakun. Ya Musa, inna mudrakun. Kita kekejar sama Fir'aun. Jawaban orang yang lagi ingat Allah beda. Kalla, gak bisa Fir'aun mengejar kita. Kok bisa? Pakai apaan? Inna ma'iyya Sesungguhnya bersama aku Tuhanku Allah. Saya din. Allah pasti memberikan petunjuk padaku. Begitu. Nanti ini bini nih. Ni gimana nih, mau lebaran nih belum ada duit tenang aja ntar dikit lagi datang ya mana dia ada Allah gitu jangan jadi suami yang iya deh gimana deh, maafin deh tahun gagal ya hasilnya gimana selama ini dengar tausiah tenang ada Allah ayo ntar malam kita bangun kita nangis sama Allah minta rezeki pasti Allah kasih begitu ya salam ente ya, salam. anak mau sekolah Wage ngomong kagak ada duit lagi. Udah deh nggak usah nggak usah nggak usah nggak usah, usah belajar nak. Udah nggak ada duit bapak begini begini ya, Payah bapaknya dah. Iya masalah nih. Ada Allah begitu. Orang ente curhat apapun sama ente jawabannya cuma itu. Anak sering orang curhat nih gitu. Lama diceritain ceritain curhatannya dia. Kali ada 15 menit, 20 menit. Ujung-ujung jawabannya begini. Ah, kan ada Allah. Udah kelar. Sebenarnya kelar itu doang dia lagi lupa aja inti musibah tuh cuma satu Gak ada dua musibah tuh cuma satu lupa Allah udah selesai bener nih ada tau itu mau yang lagi sakit kayak yang mau lagi susah susah beda loh masuk saya nanti biar paham ini susah biasa kalau susah gimana nah. mau lagi susah kayak mau lagi gak ada duit kemarin itu cuma satu masalah kalau lupa Allah kalau gak lagi ingat Allah hata lagi gak ada duit dia masih bisa tenang. Hatta lagi sakit dia masih bisa tenang. Cuman lupa Allah musibah itu. Ya salam bilang, ya salam ente. Banyak zikir sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama itu tuh di Ramadan ni an la ilaha illallah astaghfirullah nasaluka aljannata wa na'udzubika minan nar tiga kali Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna tiga kali ya karim itu disuruh Rasulullah SAW. Itu ulama sepakat tuh, zikir paling afdol Ba'dal ba Al-Quran di Ramadan yang tadi kita baca. Bersama